Ya, saudara, PLT Bupati Kuantan Singingi Suardiman Ambi meminta untuk memfungsikan lagi sport center menjadi tempat sarana olahraga bagi masyarakat. Untuk memanfaatkan sarana dan prasarana pasca Porprov 10 Riau yang dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi 2022, Sport Center Teluk Kuantan saat ini dijadikan sebagai sarana olahraga masyarakat Kuantan Singingi seperti olahraga lari serta menjadi tempat swafoto masyarakat Kuansing pada sore harinya. Di tahun ini, Sport Center Teluk Kuantan akan dikelola dengan lebih baik lagi. PLT Bupati Kota Singingi Suhardiman Ambi mengaku sudah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kuansing untuk lebih memanfaatkan lagi sarana-sarana yang ada di Kuansing, dan di Sport Center nantinya akan dilakukan liga-liga turnamen sepak bola. Sport Center akan kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Tahun ini saya minta Pak Kanspora sudah mulai memfungsikan seluruh laga sepak bola, dari SD, SMP, SMA, antar desa, antar kecamatan, kita mulai. Kita minta bulan 3 sudah ready dia. Soal-soal BN itu bisa dipakai lagi. Intinya, seluruh yang sudah kita bangun, ada sport center untuk olahraga ya, body, badminton, kemudian takraw, semuanya akan kita gunakan. Kita selama ini belum memanfaatkan secara maksimal, insya Allah kita, apa yang sudah ada itu kita manfaatkan. Untuk dipergunakan, sebagai sarana masyarakat dalam menyalurkan minat dan bakat. Suhardiman Ambi berharap dengan banyaknya sarana olahraga, masyarakat di Kuansing lebih giat lagi untuk berolahraga. Tentunya masyarakat yang rajin olahraga akan lebih kuat dan juga lebih sehat. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Ling melaporkan.